HAD Channel Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali dalam kajian kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib oleh al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala. Dan insyaallah kita akan melanjutkan dengan pembahasan At-targhib fi salatil jama'ah wa ma ja'a fi man kharaja yuridul jama'ata fa wajada an-nas qad sallaw. Bab tentang anjuran ya untuk salat berjamaah dan bagaimana hukum orang yang dia keluar dari rumahnya untuk salat berjamaah kemudian dia menjumpai bahwa mereka yang di masjid itu sudah selesai sholat berjamaah. Apa yang harus dia lakukan? Hadis yang pertama sudah kita bahas yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sholat seseorang secara berjamaah itu akan dilipat gandakan atas sholat sendirian di rumahnya atau di pasarnya sebanyak 25 kali lipat. Dalam satu riwayat 27 kali. Kemudian disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam tentang sebab seorang itu dilipat gandakan pahalanya ya lebih dari 25 atau 25 atau 27 kali lipat dari orang yang sholat sendirian. Wadzalika annahu idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a, karena seseorang kalau dia berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, tsumma kharaja ilal masjidi, kemudian dia keluar ke masjid, la yukhrijuhu illa shalah, tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali salat, maka lam yakhthu khutwatan, tidaklah dia melangkah satu langkah, illa rufi'at lahu biha darajah, melainkan diangkat satu derajat kemuliaan baginya, wa khutta anhu biha khati'ah, dan dihapus satu dosa darinya. Fa idza shalla, lalu apabila dia salat berjamaah, lam tazal al malaikatu tusalli alaihi, maka para malaikat terus mendoakan dia selama dia salat, madama fi musallah, bahkan selama dia berada di tempat solatnya, malam yuhdith, selama dia belum berbuat sesuatu ya atau belum batal wudhunya. Allahumma salli alaihi, para malaikat itu berdoa untuk orang yang solat berjamaah, Allahumma salli alaihi, ya Allah muliakanlah orang ini, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah hamba ini. Wala yazalu bi salatin man tadhara salat, dan dia tetap berada dalam solatnya
selama dia menunggu datangnya sholat yang berikutnya. Jadi seorang yang duduk di masjid menunggu sholat berikutnya sama dengan dia sedang sholat, dapat pahala sholat selama duduknya. Ini diantara keutamaan sholat berjamaah. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qal, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian 27 derajat, ya, 27 kali lipat daripada salat berjamaah, salat sendirian. Ini juga menunjukkan keutamaan salat berjamaah. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu ucapan Abdullah bin Mas'ud tentang pentingnya salat berjamaah. Wan ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qol, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman, barang siapa yang ingin agar ketika dia bertemu dengan Allah di hari kiamat dia dalam keadaan sebagai seorang muslim yang tunduk patuh kepada Allah, fal yuhafid ala haula'is shalawat, maka hendaknya dia menjaga solat-solat itu, haitsu yunada bihinna, solat-solat yang ada panggilannya, yaitu solat lima waktu. Hendaknya dia menjaga solat lima waktu itu, solat yang ada azannya. Fa inna Allah ta'ala syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunan al-huda, karena sesungguhnya Allah Ta'ala mensyariatkan kepada Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, Allah mensyariatkan kepada beliau sunan al-huda, sunnah-sunnah, tuntunan-tuntunan yang semua itu merupakan petunjuk Allah. Sunan al-huda, sunnah-sunnah adalah merupakan petunjuk Allah Azza wa Jal. Wa innahunna min sunanil huda, dan bahwasanya lima solat yang ada panggilannya, ya, solat yang wajib ini termasuk tuntunan, ajaran-ajaran yang merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau annakum sallaitum fi buyutikum, seandainya saja kalian solat di rumah-rumah kalian, kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi, sebagaimana orang yang dia tidak hadir, ya, dalam solat berjamaah dan dia solat di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyikum, berarti kalian telah meninggalkan sunnah, ajaran, tuntunan nabi kalian. Jadi orang laki-laki yang tidak ada uzurnya, yang dia itu dewasa atau sudah baligh, dia tidak sholat di masjid berjamaah, berarti dia telah meninggalkan tuntunan atau salah satu dari ajaran dan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebab disebutkan di sini, walau annakum sallaitum fi buyutikum, seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian, kama yusalli hadzal mutakhallif fi baiti, sebagaimana orang yang sholat di rumahnya, yang dia tidak sholat berjamaah di masjid, la taraktum sunnata nabiyikum, berarti sungguh kalian telah meninggalkan sunnah, ajaran, tuntunan, contoh teladan nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, dan jika kalian meninggalkan ajaran, tuntunan, sunnah, ya, petunjuk nabi kalian, la dhalaltum, sungguh kalian akan tersesat. Ya, jadi tidak mustahil orang yang tidak sholat berjamaah di masjid itu bisa sampai kepada derajat tersesat, entah disadari atau tidak, karena sebab dia meninggalkan salah satu sunnah ini. Karena dia sebab dia meninggalkan salah satu sunnah ini, ya. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, jika kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, berarti kalian tersesat.
wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu at-tuhur fayuhsinu at-tuhura wa ma min rajulin, dan tidaklah seseorang, seorang laki-laki ya, tidaklah dia berwudu fayuhsinu at-tuhura lalu dia menyempurnakan wudunya, thumma ya'mad ya'midu ila masjidin, kemudian dia datangi masjid dengan sengaja, min hadhil masajid, dari masjid-masjid yang ada. Kalau dia bersuci dan dia sempurnakan wudunya, lalu dia keluar mendatangi masjid-masjid atau salah satu masjid yang ada di sekitarnya untuk sholat berjamaah, illa kataballahu lahu bikulli khutwatin yaqtuha hasanatan, melainkan Allah akan mencatat baginya setiap satu langkah yang dia melangkahinya, Allah mencatat baginya satu pahala, satu kebaikan. Wa yarfa'uhu biha darajatan, dan Allah mengangkat baginya satu derajat kemuliaan. Wa ya'uddu anhu biha sayyatan, dan Allah menggugurkan darinya, menghapus darinya satu dosa. Wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumul nifaq. Wa laqad ra'aytuna, dan sungguh aku telah melihat, kami para sahabat ya, wa ma yatakhallafu anha, tidaklah ada di antara kami orang yang meninggalkan salat berjamaah illa munafiqun, kecuali seorang munafik ma'lumun nifaq, yang ketahuan kemunafikannya. Wa laqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yu'ada baina ar-rajulaini hatta yuqama fi saffi, dan sungguh terkadang ada orang yang dia dipapak oleh dua orang ya, dia mungkin tidak bisa jalan atau pincang atau yang lainnya, dia dipapak oleh dua orang sampai dia didirikan di tengah saf, dibawa orang itu ke saf untuk sholat berjamaah. Wa fi riwayatin, dalam redaksi yang lain, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anis salati illa munafiqun qad 'ulima nifaquhu. Laqad ra'aituna, sungguh kami atau aku telah melihat, kami para sahabat, tidaklah ada yang meninggalkan salat berjamaah, yakni dia tidak salat di masjid, melainkan dia adalah seorang munafik yang sudah diketahui kemunafikannya, au maridun, atau yang tidak hadir di masjid salat berjamaah, seorang yang sakit ya, atau dia tidak ada karena sakit, karena halangan. In kana ar-rajulu la yamshi baina rajulaini hatta ya'ti as-salata, bahkan terkadang ada orang yang dia jalan di antara dua orang, dia dipegang oleh dua orang sampai dia datang ke masjid untuk mengerjakan salat. Wa qol, kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunanal huda, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami sunnah-sunnah, petunjuk, tuntunan, ajaran yang dia merupakan petunjuk Allah azza wa jal. Wa inna min sunanil huda as-salatu fil masjidi alladhi yu'adzanu fihi, dan sesungguhnya di antara petunjuk-petunjuk Allah adalah salat di masjid yang ada azannya, yang dikumandangkan azan padanya. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, dari semangat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di dalam mereka salat berjamaah. Dan salat berjamaah ini adalah syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salat berjamaah di masjid, khususnya orang laki-laki ya, atau anak yang sudah baligh, salat berjamaah di masjid
adalah tuntunan yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Mereka tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Yang meninggalkan salat berjamaah ada dua kemungkinan. Pertama, orang munafik, atau yang kedua, orang yang ada uzurnya, ada alasannya, entah sakit atau yang lainnya. Itu yang tidak salat berjamaah. Orang yang munafik atau orang yang ada uzurnya. Maka jangan kita gampangkan tentang salat berjamaah. Bahkan ada orang disebutkan di sini yang dia itu saking semangatnya untuk salat berjamaah, mungkin dia tidak bisa jalan, tapi dia menyuruh meminta dua orang membantunya membawa dia ke masjid Nabi SAW untuk mengerjakan salat berjamaah. Kemudian juga hadis Abdullah bin Mas'ud ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang berwudu dari rumahnya, kemudian dia keluar menuju ke masjid. Jadi wudunya dari rumahnya ini mendapat fadilah, setiap langkahnya itu Allah mencatat satu pahala, Allah mengangkat satu derajat kemuliaan baginya, dan Allah menghapus satu dosa baginya. Ini satu langkah, dia mendapat 3 poin setiap satu langkah menuju ke masjid. Maka merugilah orang yang menggampangkan masalah sholat berjamaah dan tidak sholat berjamaah. Alangkah ruginya orang yang demikian. Semestinya dia mendapat 3 poin setiap langkah, diangkat derajatnya, diampuni dosanya, ya, dan dicatat satu pahala baginya untuk setiap langkah. Namun dia meninggalkannya. Maka ini satu kerugian yang besar. Kemudian apa yang diucapkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma ini menjelaskan bahwa di zaman Nabi alaihissalatu wassalam telah ada orang munafik. Ya. Sekarang perlu diketahui bahwa ketika Nabi alaihissalatu wassalam berada di Mekah, itu tidak ada orang munafik di Mekah. Mereka betul-betul beriman kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan mereka tertindas, mereka dianiaya. Nah, mengapa ada orang munafik di Madinah? Karena di situ ada kedudukan, ada kelompok-kelompok, ada Yahudi, ada kaum mukminin, ada kabilah di situ. Nah, munculnya kemunafikan karena dia ingin dapat muka dari semua kelompok. Dari Yahudi ya dapat nama, dari kaum muslimin juga dapat, kaum mukminin, supaya dia tidak disingkirkan oleh keluarganya, dan dia tetap dihormati di kabilahnya. Itu sebabnya. Jadi karena sudah ada hal-hal yang bersifat duniawi, maka muncullah kemunafikan. Sedangkan orang-orang muhajirin atau orang-orang yang memeluk Islam di Mekah, mereka tidak menginginkan sesuatu. Apa mereka inginkan di Mekah? Harta ya tidak, kekuasaan juga tidak, pengaruh juga tidak, kedudukan, karena mereka tertindas. Mereka hanya menyuarakan kebenaran. Ya, itu sebabnya bahwa di kota Mekah tidak muncul ya orang yang ketika masuk Islam untuk satu kemunafikan. Karena betul-betul mereka murni yang beriman kepada Rasulullah SAW, tidak ada janji-janji duniawi yang dijanjikan di kota Mekah, dan tidak ada kabilah yang macam-macam. Kalau di Madinah ada Yahudi, ya mereka sudah punya power di kota Madinah, punya pengaruh, ya mereka punya persekutuan dengan dua kabilah yang ada di kota Madinah. Makanya ketika Nabi SAW datang dan kaum mukminin berada di kota Madinah, maka muncullah orang-orang yang ingin tetap mempunyai, yakni supaya dia tetap disenangi baik oleh Yahudi ataupun oleh kaum mukminin, dia tidak tergusur. Maka muncul kemudian kemunafikan. Mukanya dua. Ketika datang kepada orang-orang Yahudi atau kepada pemimpin mereka, mereka mengatakan kami bersama kalian. Ketika datang kepada kaum mukminin, mereka mengatakan kami bersama kalian bersama kaum mukminin, ingin dapat ya supaya disenangi oleh dua kelompok itu. Maka timbul kemunafikan.
Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, dan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu sallam, Rasulullah sallallahu sallam bersabda, fadlu salati rajuli fil jama'ati ala salatihi wahdahu bid'un wa ishruna darajah. Ya, ini sama dengan hadis yang sebelumnya, keutamaan salat seorang dengan berjamaah atas salat sendirian itu lebih dari 20. Ya, disebutkan dua riwayat, itu 25, ada riwayat mengatakan 27. Kemudian hadis yang berikutnya atau yang sesudahnya, yaitu hadis Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha suci dan maha tinggi, la ya'jabu minas salati fil jam'i, Allah kagum ya atau mengagumi yakni orang yang salat berjamaah. Ya, sifat ini ada pada Allah, la ya'jabu, sifat kekaguman. Bagaimana Allah kagum, wallahu a'lam, kita tidak mengetahuinya. Kekaguman yang ada pada salah satu dari sifat-sifat Allah Ta'ala sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir, tiada sesuatu pun yang serupa atau sama dengan Allah, dan Dia yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah kagum ketika melihat hamba-hambanya salat berjamaah. Ini juga menunjukkan yakni fadilah salat berjamaah. Wa an Utsman radhiyallahu anhu qala, dan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddoa, barang siapa yang dia berwudu, fa asbaqal wudu'a, lalu kemudian dia menyempurnakan wudunya, thumma masya ila salatin maktubatin, kemudian dia pergi berjalan untuk mengerjakan solat yang wajib. Fasallaha ma'al imam, lalu dia solat bersama imam. Ghufira lahu dhanbuhu, maka diampuni baginya dosanya. Ya, solat lima waktu termasuk penghapus dosa. Apalagi berjamaah, wudu dari rumahnya, dia menyempurnakan wudunya. Kemudian dia berjalan kaki menuju ke masjid untuk mengerjakan sholat yang wajib yang ada panggilan adzannya, lalu dia mengerjakan sholat bersama imam, maka terampuni dosanya. Ya, salah satu fadilah sholat dan sholat berjamaah adalah sebagai penghapus dosa. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani lailata rabbi, semalam Tuhanku datang pada aku. Ini semua kisah tentang mimpi. Nabi alaihi wasallam bermimpi melihat Allah Subhanahu wa taala. Atani al-lailata rabbi, datang pada aku tadi malam Rabbku. Ra'aitu wa fi riwayatin, dalam redaksi yang lain, ra'aitu rabbi fi ahsani suratin, aku melihat Rabbku, ya, aku melihat Rabbku dalam yani warna bentuk yang sangat indah, ahsani surah. Faqala li, maka dia berkata pada aku, ya Muhammad, wahai Muhammad, qultu labbaika rabbi, aku menjawab labbaika rabbi, aku menjawab panggilan wahai Rabbku, wa sa'daika, dan aku senantiasa taat kepada engkau. Qal, Allah Ta'ala berfirman, berkata kepada Nabi alaihi salam dalam mimpinya, hal tadri
fima yaqtasimul mala'ul a'la. Tahukah engkau wahai Muhammad apa yang sedang diperdebatkan oleh mereka para malaikat yang ada di sisi Allah, para malaikat al-muqarrabun, al-mala'ul a'la, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Ta'ala. Tahukah apa yang mereka perdebatkan? Qultu la a'lamu. Aku berkata, aku menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan la a'lamu, aku tidak tahu. Fa wada'a yadahu baina katifayya hatta wajadtu bardaha baina thadiyya. Fa wada'a yadahu. Kemudian dia meletakkan tangannya di pundakku sehingga aku merasakan sejuk tangannya di antara kedua, di antara dadaku. Qala fi nahri, dalam satu riwayat di leherku. Fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ard. Maka aku mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Artinya Allah Ta'ala menunjukkan kepada Nabi alaihi wasallam sebagian dari kekuasaan-kekuasaannya. Ditunjukkan kepada Nabi SAW dalam mimpinya. Ya. Sehingga beliau melihat ayat-ayat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di antara para malaikat yang ada di langit, kemudian pepohonan yang ada di surga dan yang lainnya diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ardi aw qala ma bainal masyriqi wal maghribi. Maka aku tahu apa yang ada di antara langit, antara masyrik dan maghrib, timur dan barat. Qal ya Muhammad, dia berkata wahai Muhammad, Allah berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, atadri fima yaqtasimul mala'ul a'la. Tahukah engkau apa yang diperdebatkan oleh mereka para malaikat-malaikat yang didekatkan kepada aku? Qultu na'am. Kata Nabi SAW, ya, aku tahu. Fid darajati wal kaffarati, yaitu mereka sedang membicarakan tentang ad-darajat, derajat-derajat kemuliaan. Wal kaffarat, dan mereka sedang membicarakan tentang penghapus-penghapus dosa. Wa naqlil aqdam ilal jama'at, dan mereka juga membicarakan tentang orang-orang yang melangkah, melangkahkan kaki-kaki mereka untuk mendatangi solat-solat berjamaah. Wa isbaghil wudu fis sabarat, dan mereka juga sedang membicarakan tentang orang yang menyempurnakan wudunya di saat musim dingin yang sangat. As-sabarat syiddatul bard, ya, di saat dingin yang sangat. Wa intidharis shalah ba'da shalah, dan tentang orang-orang yang menunggu salat untuk salat yang berikutnya. Wa man hafadhu alaihinna asha bi khairin, dan barang siapa yang dia betul-betul menjaga, memelihara salat yang lima ini, ya, dalam berjamaah, asha bi khairin, maka dia akan hidup dengan penuh kebaikan. Wa mata bi khairin, dan orang yang menjaga solat yang lima waktu ini dan berjamaah, mata bi khairin, dia akan mati dalam keadaan baik. Wa kana min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuhu, dan dosa-dosanya yakni terhapus sebagaimana hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Qal ya Muhammad, kemudian Allah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, qultu labbaik wa sa'daik. Aku berkata labbaik, aku menjawab panggilanmu ya Allah, wa sa'daik, dan aku senantiasa taat kepada engkau ya Allah. Faqal, lalu Allah berkata kepada beliau, idza sallaita, apabila kamu mengerjakan salat, qul, katakanlah, bacalah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, sungguhnya aku mohon pada engkau kekuatan untuk melakukan, mengerjakan amal-amal kebaikan. Wa tarkal munkarat, dan aku mohon pada engkau ya Allah
agar aku engkau beri kekuatan untuk meninggalkan semua hal yang mungkar, semua perbuatan yang mungkar, maksiat, dosa dan yang lainnya. Wa hubbal masakin, dan aku mohon kepada Allah, engkau ya Allah, agar aku mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan apabila engkau ya Allah menghendaki kepada hamba-hambamu satu fitnah, satu cobaan, faqbidni ilaika ghaira maftun, maka matikanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah, dalam keadaan tidak terfitnah. Qal wad darajat, adapun yang dimaksud dengan amalan-amalan yang meningkatkan derajat seseorang adalah ifsha'us salam, seorang yang selalu menebarkan salam. Yang kedua wa it'amut ta'am, dan orang yang memberikan makanan pada orang yang memberikan makan pada orang yang lapar atau pada manusia. Yang ketiga was-salatu bil-laili wan-nasu niyam, dan salat di malam hari ketika manusia sedang tidur lelap. Itulah yang akan mengangkat derajat seorang hamba. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, bahkan di kalangan sahabat. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah taala atau tidak? Ya. Kata Abdullah bin Abbas melihat. Kata Aisyah radhiyallahu anha tidak. Kemudian para ulama mengambil kesimpulan, yang dimaksud dengan melihat oleh Abdullah bin Abbas ya adalah melihat dalam mimpi. Sedangkan yang dinafikan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW tidak melihat Allah, tidak pernah melihat Allah, itu dalam dengan mata yang dengan mata kepala. Jadi tidak ada apa namanya khilaf yang berlebihan dalam masalah ini. Intinya bahwa boleh dikatakan para ulama semua mengatakan bahwa yang dimaksud dan melihat Allah di sini adalah dalam mimpi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memberikan nikmatnya kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, ini karunia terbesar ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang disebutkan dalam hadis ini menjelaskan tentang anugerah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah memperlihatkan kepada beliau yaitu kebesaran Allah, ayat-ayat Allah di timur dan di barat, di langit dan di bumi. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi beliau. Dan beliau adalah sayyidul khalq sallallahu alaihi wasallam, penghulu seluruh manusia. Ya, yang paling yang termulia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah berikan kepada beliau banyak kemuliaan-kemuliaan. Karena Allah berikan kepada beliau banyak kemuliaan-kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Kemudian bahwa para malaikat ya bertingkat-tingkat. Ada al-malaikat al-muqarrabun, malaikat-malaikat yang dekat dengan didekatkan dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Jibril, Mikail, Israfil ya, dan yang lainnya. Karena mereka darajat. Malaikat jumlahnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bertingkat-tingkat. Malaikat yang paling mulia ya tiga ini. Jibril, Mikail dan Israfil. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab-kitab para ulama tentang para malaikat. Nah, para malaikat al-muqarrabun yang mereka dekat dengan Allah Azza wa Jalla, itu mereka berbincang-bincang tentang amalan-amalan yang mengangkat derajat manusia, yang menghapus dosa-dosa mereka. Ya. Maka disebutkan di antaranya adalah ya, tentang penghapus dosa. Tentang menghapus dosa adalah naqlul aqdam ilal jamaat, ya, melangkah, memindahkan langkah-langkah kaki untuk pergi ke sholat-sholat berjamaah. Ini penghapus dosa. Kemudian wa isbaghul wudu fis sabarat, termasuk adalah penghapus dosa itu
yaitu isbagul wudu, menyempurnakan wudu di saat yang dingin. Yang sangat dingin. Dinginnya Indonesia ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan dinginnya di tempat lain. Seperti di Madinah, atau mungkin di Eropa, atau di Palestina, dan yang lainnya. Ya, di negara-negara timur, tengah. Dinginnya luar biasa. Nah, seorang kalau bisa menyempurnakan wudhunya di saat dingin yang luar biasa, nah ini termasuk penghapus dosa. Termasuk penghapus dosa. Kemudian yang ketiga adalah, yaitu intidharus shalah ba'das shalah, menunggu sholat sesudah sholat. Seorang menunggu sholat sesudah dia mengerjakan sholat yang sebelumnya. Wa intidhar sholat ba'da sholat. Kemudian keutamaan lain yang disebutkan dalam hadis ini tentang orang yang sholat berjamaah, dan tentu ini lebih utama adalah laki-laki, karena sholat bagi wanita itu lebih utama di rumahnya. Keutamaan orang sholat berjamaah dan dia tidak meninggalkannya kecuali karena uzur, itu adalah asya bi khairin wa mata bi khairin. Dia akan hidup dengan tenang. Dan itu betul. Orang selalu sholat berjamaah dekat dengan Allah Ta'ala, hidupnya tenang. Ada masalah, siapa yang tidak punya masalah? Tapi dia menghadapi masalah-masalah itu dengan lapang dada, dengan tawakal pada Allah Ta'ala, dan menyerahkan pada Allah Azza wa Jal, hidupnya tenang. Karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mati juga insya Allah dengan mati yang baik, husnul khotimah. Ya, man syabba ala syai'in syabba alaih. Barang siapa yang sejak muda dia selalu mengerjakan satu amal kebaikan, ya, maka itu nanti terbawa sampai tua. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Pada siapa yang dia syabba itu muda, dia mengerjakan amal ini, maka amal yang dikerjakan dia semuda itu terbawa sampai tua. Wa man syabba ala syai'in mata alaihi. Dan pada siapa yang sampai tua dia tetap mengerjakan amal sejak muda itu, maka dia mati dalam keadaan mengerjakan amal tersebut. Ya. Sebaliknya juga na'udzubillah min dzalik, amal yang buruk. Orang dari muda sering mengerjakan amal yang buruk sampai tua, terbawa sampai tua. Na'udzubillah min dzalik, sampai mati pun masih mengerjakan amal yang buruk itu. Ya, semua kembali kepada kebiasaan seseorang dalam hidup. Ya, jadi intinya bahwa sholat lima waktu bagi orang yang menjaganya, memeliharanya, dan dia selalu sholat berjamaah, dia akan hidup dengan baik dan mati dengan baik. Wa kana min dunubi ka yaum waladatu ummu. Ketika dia mati dalam keadaan demikian, maka terhapus semua dosanya. Ibarat seorang bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Tentu ini dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dosa antara seorang manusia dan sesama manusia, hak-hak manusia, ini harus diselesaikan di dunia. Bahkan orang yang mati fisabilillah, berjihad ya Allah, mati syahid, kalau dia punya hutang tetap dituntut dari kiamat kelak. Jadi ini maksud di sini dia diampuni dosanya seperti hari ketika dilahirkan oleh ibunya. Ini dalam hal-hal berkaitan dengan dosa seorang hamba antara dia dengan Allah Ta'ala. Tidak ada hubungan dengan manusia. Adapun yang ada hubungannya dengan manusia, hak-hak manusia, makanya akan tetap ada tuntutan. Kecuali kalau diselesaikan di dunia ini. Ini yang perlu dipahami. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu doa yang kita dianjurkan membacanya ketika sholat di akhir, atau di waktu sujud, atau di akhir tasyahud, ya, sebelum salam, ya ini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa ubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghayra maftun. Ini salah satu doa. Dan juga membacanya dalam sholat. Kapan kita baca doa dalam sholat? Dalam sholat itu boleh membaca doa pada tiga tempat. Ya, kadang-kadang pada tasyahud awal. Dan ini sunnah yang jarang yang banyak ditinggalkan.
Ya. Jadi jangan heran kalau ada orang tasyahud, tasyahud pertama kok panjang bacaannya. Bisa jadi dia sedang doa. Jadi ada walaupun sesekali, tidak terus-terusan. Yang kedua, di saat sujud, semua sujud. Pada rokat pertama, rokat kedua, rokat ketiga, rokat keempat, sujud pertama, sujud kedua, doa. Di saat sujud. Kemudian yang ketiga, saat doa waktu sholat adalah ketika tasyahud akhir sebelum salam. Tasyahud akhir sebelum salam. Kita juga dianjurkan untuk berdoa pada Allah Ta'ala dengan doa-doa yang baik. Mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu doa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sholat, idza shallaita qul, kalau kamu sholat bacalah. Ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Kemudian hal-hal yang mengangkat derajat seorang hamba. Kalau tadi kita sudah mengetahui yang menggugurkan atau menghapus dosa seorang hamba. Adapun yang mengangkat derajat seorang hamba, dan kadang-kadang amal ini sebetulnya mudah. Ya, terutama yang pertama, ifsya'us salam, menebarkan salam. Maka jangan malas-malas untuk menebarkan salam. Satu salam yang kita ucapkan pada saudara kita mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa Islam agama yang menebarkan salam, bukan agama teroris seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kufar dan musuh-musuh Islam. Islam agama yang memerintahkan untuk menebarkan salam perdamaian, bukan yang menebarkan kebencian. Itu adalah tuduhan fitnah oleh orang-orang yang tidak senang kepada Islam. Jadi yang pertama adalah yang mengangkat derajat seorang hamba, ifsya'us salam, tebarkanlah salam. Yang kedua, it'amut ta'am, ya, memberi makan pada orang yang memang kita lihat dia butuh, ataupun mungkin dia tidak butuh, kita bagi makanan. Ya, ini termasuk memberi makan, termasuk amal yang mengangkat derajat seorang hamba. Kemudian yang ketiga adalah sholat di malam hari ketika manusia tidur. Sholat di malam hari ini memerlukan pertama kali adalah semacam memaksa. Tidak ada orang yang langsung mulus sholat tiap malam tanpa dia latihan, tanpa dia biasakan. Ya, jadi ada pembiasaan semacam memaksa di diri kita untuk bangun sholat. Kemudian sholat di malam hari supaya istiqomah, itu jangan memaksakan diri langsung panjang baca satu juz dua juz. Ini akan membuat orang itu dia jenuh sendiri nanti, berhenti dari sholatnya. Ya, amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala yaitu adwamuhu wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala yang terus menerus dilakukan walaupun sedikit. Maka seorang ketika dia membiasakan dirinya tiap malam sholat witir 3 rakaat, ini sudah satu fadilah yang besar. Ya. Kadang-kadang boleh nambah, silakan. Tapi langsung sekian banyak rakaat, sebulan sekali, setahun sekali, kalau ada musibah baru, kalau ada cobaan baru sholat malam. Ini bukan amal yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Tapi amal dicintai oleh Allah Ta'ala sedikit tapi terus menerus. Makanya kita itu bisa sebetulnya. Kalau mau bisa. Setengah jam sebelum azan subuh bangun. Itu bisa wudhu, sholat 3 rakaat, 5 rakaat, ya. Kemudian bisa baca Quran, bisa berdoa, ya. Atau 20 menit sebelum azan bangun, sholat witir, ya. Minimal 1 rakaat itu minimal 1 rakaat, ya. Jadi ini contoh amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu amalan yang mengangkat derajat manusia atau seorang mukmin.
menebarkan salam, beri makan dan sholat di malam hari ketika manusia sedang tidur lelap. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lukau lihada wa jazakumullah khairan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma ta'ulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma hayaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man dhalamana, wansurna 'ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. HAD Channel Indonesia.